Siapa namanya? Deli. Deli ya. Deli, ya. Ini tes apa? Tes multiple intelligence. Jadi nanti tuh anak-anak di tes nih, dia itu cocoknya di jurusan apa. Jadi ada 7 okay. kecerdasan dan nanti keunggulan kecerdasannya di mana gitu. Oke, okay, siap. Masih. Tadi bloknya apa tuh? Cepat. Ini ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini mana yang belum? Setuju banget, berarti kalian isi nomor 4 di asiran itu. Atau misalkan nomor 2, saya bisa memainkan alat musik. Kalau enggak, berarti kan sangat tidak setuju. Kalau misalkan bisa, tapi kayak enggak bisa-bisa banget, berarti agak tidak setuju kayak gitu. Berarti kan, nah, kalian isi sampai nomor 70, tapi isinya enggak boleh lama-lama banget. Jadi kalau kalian baca, baca langsung isi, karena kalau misalnya kalian lama banget mikirnya, nanti bisa jadi kalian ragu dan tidak memperlihatkan kalian yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi silahkan diisi, kalau udah diisi nih, ya udah isi dulu aja, kalau udah selesai bilang aku. Kalian mau tahu kira-kira jurusan apa sih yang cocok buat kalian?
bisa alat musik nih, berarti jawabnya saya tidak setuju nomor satu. Kalau misalnya kayak bisa tapi gak jago-jago amat gitu ya, berarti dua. Kayak jadi harus baca isi, baca isi, baca isi, kan ini menghemat waktu juga kayak gitu. Jadi silakan diisi, ini ada 27. Ayo silakan, silakan. Udah. Makasih ya. Tinggi benar. 140. Oke. Okay. 100. Berapa tingginya, Mbak? 1 64.